luar biasa. Jadi destinasi? Iya. Jadi ada musola, terus ada wihara. Wihara. Iya. Terus ada kalau Buddha itu apa, di sini ada kelenteng. Oh, ini namanya ini Kampung Pancasila, Bulak Rejo, Balai Rejo, Madiun. Oh, makanya ini. Berbeda dari yang ada di tanah-tanah, jadi bidding semua juga memang kata-kata dari kenaker lereng yang mau kami. Oh, ini kenaker ya? Iya. Jadi memang kami punya cita-cita itu memang sesuai apa ya, jadi memang itu lambang filosofi semua sudah mengarah ke bulat. Oh, ngadain. Jadi memang kami punya kalau memang enggak lereng juga batu bunder, jadi pilihan itu ada yang mau keramik, ada yang mau marmer, ada yang mau granit, tapi pan sudah banyak, seantera sudah banyak, tapi kalau yang namanya kayak gini kemungkinan yang satu-satunya di sini kemungkinan yang kita bentuknya duburnya ini kok gitu benten tuh bulat yang atasnya Nah di sini pun semua kayak lampu-lampu semua senegar, cuman kalau semua orang tahu rahasianya itu nggak banyak ilmu-ilmu aku ngawas kita apa ya. Dalamnya itu kan kotak-kotak kaleng Pak Jo, plastik gitu, saya rangkai itu akhirnya jadi jadi mahal jadi. Kalau jadi plastik, plastik dalamnya itu. Pasti terus ditempelin kan? Iya, bukan kotak-kotak biskuit itu. Oh, itu print tenanan. Ya tahu sih. Jamnya kan, seru banget loh. Ini semua ikan saya kasih mulai dari arwana, patin, gurame, aligator, bulus, koi, jadi siji. Di siji. Niku nggih mboten pangan-panganan ngono. Anu, lah intine tujuan pertama saya kasih nilai ini karena apa? Jadi yang kanibal itu memakan yang nilai ini. Oh. Nah, pengunjung membeli makanan seribuan ini untuk membeli makan kepada si nilai ini. Nah, si nilai dimakan sama yang kanibal. Yang kanibal. Jadi saking memberi keuntungan. Nggih. Yes. Terus yang kanibal yang makan siapa? Ya kan Ipa nanti ada waktunya Pak. Ada waktunya mati dulu. Makanya kan itu juga enggak dulu ya gitu mungkin enggak sama dia ya. Ini kadang-kadang juga ada tantangan masukan serta sampah. Oh, niku. Iya, iya, iya kan. Yang itulah juga sedari sejarah begini. Ya memang dia adalah kan seorang lurah, seorang kiai. Jadi serta melopori beliau itu diciptain. Iya, iya, iya. Apapun akan terjadi pelopor. Iya, iya. Makanya kalau untuk menjadikan sesuatu yang begini itu memang gak mudah juga ya. Ada proses, ada sikap dari luaran itu yang simpang siur, ada yang positif, ada yang negatif. Ya kadang saya sendiri sebagai tanggung jawab di sini ya, ya memang harus nanggung semuanya gitu, baik ungkapan yang mencela, yang memuja itu. Nah ini yang kelenteng yang dari Tonghucu. Nah ini. Air manjure. Jadi kalau masukkan instansi pemerintah itu ya benar Pak untuk ngasih habis supaya itu. Saya ini yang merawat saya sendiri Pak. Oh, jenengan dia kan? Jadi waktu ragi viral ini sebetulnya juga nggak begitu menguntungkan bagi saya. Tapi saya ingin menghibur mereka-mereka yang kena pandemi itu banyak kan terkurung di rumah Pak. Gitu. Nah, di sinilah tujuannya itu biar mereka itu ada hiburan wisata gratis. Mereka itu dan mereka. Nah, ini bisa menjujulan sama apa. Nah, itu tujuan saya. Nah, itu saya resin malam, Pak. Karena siang penuh. Penuh. Oh, iya. Malam itu jadi kegiatan saya buat hiburan daripada melongo. Jadi, ini jenengan gitu tinggal di mereka itu. Iya. Yang mereka di dalam. Itu kan tasli ponan. Kan. Oh, tasli ponan. Kali bang, tasli ponan. Ini. Seperti yang menangani syarat itu. Ini pura ya. Nggih. Ini Pak Ganjar lihat dulu. Pura ini modelnya. Iya, pura. Tapi kan sekilas dari pura itu ciri khasnya bagian uduk nih.
Nah, ini masalah batu bunter ini juga termasuk luar biasa ini kelihatan. Jadi seakan-akan kan bisa bunter kafe ini loh, bunter kafe. Ini gulai lah. Anu, turut kali. Ponorogo nggih. Oh, nggih turut kali to. Jadi lombok ge seleksi sing bunter-bunter. Kan itu diseleksi. Ganjar mohon waktu Pak Ganjar. Nggih. Yang dulu. Apa Pak Ganjar? Kenapa? Dia terangkan di Madiun dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Enggak mampir aja. Saya sih masih mau jalan lagi terus mampir karena di Madiun ada sesuatu yang menarik. Nah, ini. Ini menarik satu tempat yang sempat viral karena ada cerminan rumah-rumah ibadah di sini. Ini kan cerminan Indonesia. Toleransi. Kalau toleransi. Jadi cerminan Indonesia yang toleransi itu yos ngene iki. Ini yang mesti kita rawat, ini yang mesti kita jaga, dan beliau ternyata sungguh-sungguh, bahkan tidak hanya sekedar apa ya simbol dari rumah ibadahnya, tapi sampai arsitektur yang khas. Sampai tadi dijelaskan beliau bahwa semua serba bulat, semua serba bulat, dan akhirnya materialnya pun dicari yang bulat, kelereng, batu dan sebagainya, dan sesuatu yang tidak punya nilai bisnis. Karena ternyata beliau juga punya filsafat bahwa kemarin banyak yang kena COVID, ya, bayi-bayi, banyak kena COVID. Piye bencarane atine seneng digaweke nggon piknik gratis, nah, kemudian jalan. Efeknya dahsyat karena di luar pasti banyak orang jualan. Ketika banyak orang datang berkunjung ke destinasi ini, kemudian orang akan mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi ada suasana spirit menebar kebaikan. Ya. Pak sehat Pak. Alhamdulillah. Pun divaksin dereng. Pun. Ping pinten? Dua kali. Dua nopo? Dua. Oh, sampun dua. Oh, wis dua loh. Bukan kampung ini untuk dibuat tempat-tempat ibadah ini apa Pak Yai alasnya? Ya alasnya ya itulah Mas, untuk menyebar kerukunan itulah. Enggak ada lain, hanya toleransi itu. Toleransi. Iya. Apa sih Pak yang membuat Bapak kok ingin membuat ini Pak? Itu karena saya ki untuk membina orang untuk rukun itu ya sulit Mas, itu ya tak sulit. Jadi untuk adanya kita menghadirkan negara mini, katakanlah ini mini negara, ini Kebhinneka Tunggal Ika, ini satu negara kayak kan semua ada di sini. Nah itulah, untuk bisa mencerna dengan mudah, memahami dengan mudah, akhirnya kayak anak-anak sekolah itu kan mudah untuk memahami dengan adanya fasilitas ini. Dan hari ramai Pak ya? Hari Sabtu dan Minggu hari biasa. Yang lainnya, ya lebihnya penting untuk toleransi itu aja. Ini berarti tempat ibadah lima agama sudah ada sebenarnya? Bukan tempat Mas, simbol. Oh, simbol. Jangan alhatikan, simbol. Tempatnya hanya masjid ini aja. Oh, okay. Jadi beda, nanti kalau tempat itu saya dipendungin orang nanti. Oh, ini kan kalau simbol, nah, memang ini hanya miniatur. Miniatur, ya. Tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Pak Ganjar, 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 Pak Ganjar,